Hati yang hidup adalah hati yang menyesal ketika melakukan maksiat dan gembira ketika melakukan ketaatan. Ati sing urip kuwi ati sing getun menyesal ketika melakukan kemaksiatan dan bahagia ketika melakukan ketaatan. Sampean iso ngibadah, ya Allah, alhamdulillah kok penak meniki mang. Alhamdulillah kok iso teko kene, aku kok iso ngaji teko kene. Alhamdulillah iki mang kok enek kesempatan deres Quran aku. Alhamdulillah iki mang kok aku iso nulung wong. Alhamdulillah kok aku iki mang iso sedekah. Beda arahe dhewe. Mari sedekah ning arepe wong ketarane bangga, wong semi-semi riya. Barang teko omah diitung neh dompete. Beh ketoke mang kakean. Ya ora. Tenanan lu potong anak edwi ngono kuwi. Padahal nek ati sing bener-bener urip, dia itu akan selalu menyesal atas dosa-dosa yang ia lakukan dan dia akan selalu bahagia. Ya telah dadu bitoah ketika melakukan ketaatan. Beh aku memang seneng Gus, alhamdulillah Gus, aku kira tau Jumatan. Saiki kok alhamdulillah Jumatan. Ya Allah, aku ki lebelas gak tau basa karo mbokku. Padahal perintahe niku jelas kon birrul walidain. Bahkan ridhollahi fi ridho walidain. Nek ae pengin entuk ridhone Gusti Allah, golek ridhone wong tuwa. Padahal perintahe wis jelas. Aku iki tapi liyane maneni, liyane ngelok-ngelokne wong tuaku, ngisui wong tuaku, renek acara liya. Tapi alhamdulillah aku kok iso boso karo wong tuaku. Sampean seneng, sampean bahagia.